Meski sudah 3 kali di demo, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang masih menunjukkan ekspresi santai. Panji terlihat meninjau Ponpes sebelum masa aksi tiba di lokasi. Pak polisi, terima kasih. Dari Zaitun nggak menyiapkan masa lagi, Pak Panji? Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sempat datang menuju gerbang Ponpes Al Zaitun untuk berterima kasih kepada aparat kepolisian sebelum demo berlangsung. Namun saat ditanya oleh awak media, Panji enggan berkomentar apapun dan hanya mengacungkan jempol serta mengucapkan salam. Panji melenggang begitu saja tanpa memberikan pernyataan perihal proses hukum yang ia jalani. Aksi hari ini kemarin menjadi aksi yang 3 kalinya. Massa menuntut kasus dugaan penodaan agama segera diselesaikan dan Panji Gumilang ditangkap. Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini tidak tampak massa pendukung Al Zaitun yang biasanya menunggu kedatangan demonstran. Waalaikumsalam.